Jadi kegiatan ini adalah sebenarnya serangkaian satu kegiatan di mana kita adakan keliling Semarang. Yeah. Tajuknya nyapu RKUHP. Jadi tadi di awal di pagi kita mulai di Universitas Negeri Semarang orasi dan kita sebar-sebar brosur di situ tentang penolakan terhadap RKUHP karena yang kita pandang adalah RKUHP saat sekarang adalah RKUHP yang versi kolonial yang terbaru atau rekolonialisasi. Jadi masih banyak sekali pasal-pasal anti demokrasi di dalamnya dan kita tidak setuju atas hal itu. Lalu kemudian setelah dari UNES kita menuju kepada UDIP Universitas Diponegoro. Kita melakukan juga orasi, panggung bebas di sana dan bagi-bagi brosur di sana. Setelah dari UNDIP, kita juga kemudian menuju kepada UNIMUS, Universitas Muhammadiyah Semarang. Sama juga orasi bagi brosur. Lalu setelah itu ke UGRIS. Ke UGRIS kita keliling di dalam PKM-nya, lalu kemudian jalan ke jalan terayanya situ. Juga mempropagandakan tentang penolakan kami atau sikap kami dalam penolakan RKUHP yang bermasalah. Dan setelah dari UGRIS kita menuju kepada sekarang di gubernuran menyampaikan pendapat kami secara langsung dan juga yang dekat dengan pemerintahan lah istilahnya seperti itu. Lalu kemudian setelah ini kita akan menuju kepada kantor AJI atau Jurnalis Independen Semarang